baik-baik saja, seperti saya juga baik-baik sekeluarga di sini ya. Dan moga-moga belum terlambat nih, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Saya Liana, Sales Master, mohon maaf lahir dan batin kepada semua rekan Atomian dimanapun Anda berada. Dan tentu kalau kita sekarang bisa ketemu, berbincang kayak sekarang nih, itu anugerah ya. Dimana saat ini di situasi yang luar biasa, kita harus waspada, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan lebih banyak berdoa supaya kita tetap sehat. Dan tentu saja ini saya nggak sendirian ya di sini, yang punya rutinitas berbeda, terutama di pekerjaan ya. Saya ini sudah lebih dari 30 tahun jadi guru piano ya. Sebagai pekerja jasa ya, kalau kayak sekarang ini nggak ngajar udah lebih dari 2 bulan lebih ya, dan mungkin terus lebih lagi gitu. Nah, yang pasti sih income-nya jadi nggak ada. 100% nggak ada gitu ya. Positifnya sih saya jadi ibu rumah tangga, medikumnya dipakai setiap hari, dan itu betul-betul ternyata meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh kita juga. Kenapa bisa gitu? Coba Anda selidikin ya. Yang pasti pepatah yang mengatakan bahwa sebagus-bagusnya makan di luar itu pasti lebih bagus dan lebih sehat masak sendiri di rumah. Ya, itu benar banget ya. Sekarang usia saya lebih dari 50 tahun dan saya betul-betul merasa beruntung gak salah memilih perusahaan. Cukup lama menimbang dan betul-betul ngeriset dulu lah ya, ini perusahaannya kayak apa. Karena ini fatal banget ya, dengan usia segini saya baru berkarir, kalau salah milih perusahaan itu ruginya gede banget ya. Waktu gak bisa kembali, tenaga makin lama makin berkurang. Atomi ini apa sih ya sebenarnya? Kalau buat teman-teman yang mungkin kebetulan saat ini baru menyimak, dan buat teman-teman yang udah tahu pun rasanya nggak ada salahnya menguatkan hati kembali ya. Atomi ini kan shopping mall online ya, atau online shopping mall kan gitu ya. Jadi sekarang mah jelas banget ya bahwa mall-mall itu lagi tutup. Ya, kita kalau butuh sesuatu yang biasanya ke mall ini udah nggak bisa lagi. Tetapi untung masih ada online shopping mall, di mana kita cuma tinggal pencet-pencet di tab-nya kita, di HP-nya kita, kita masih bisa belanja. Ya, itu kan bedanya ya. Banyaklah online mall kita tahu ya. Apa sih bedanya sama Atomi gitu ya? Atomi ini toko spesialis. Spesialis apa? Spesialis untuk menjual dan memilihkan kualitas yang paling bagus dengan harga terendah di kualitas tersebut. Dan benar-benar bersyukur, berterima kasih sekali bisa kenal Atomi, karena problem saya dari ujung rambut sampai ujung kaki terselesaikan banyak ya. Dan saya yakin yang nonton sekarang ini juga banyak teman-teman yang ya merasakan seperti apa yang saya rasakan sekarang ya. Jadi memang benar-benar dengan kualitas yang terbagus, dengan harga terendah di kualitas itu tuh sangat menguntungkan kita konsumennya. Nggak sampai situ aja gitu. Kalau biasanya kan kita beli tuh dealnya cuma gini ya, harga barang itu berapa, kita bandingin, ya udah bayar. Sekarang pun kalau kita milih Atomi kan gitu ya, Atomi berapa, yang lain berapa, kualitasnya gimana, fungsinya gimana, ya udah kita coba. Cuman kelihatannya Atomi ini repeat ordernya tinggi banget ya, berarti memang Atomi banyak memenangkan persaingan. Atomi tuh jualnya apa aja sih? Ini yang masuk ke Indonesia tuh udah 100 barang ya kira-kira, dan terus ditambahin tiap bulan. Apa aja sih? Ada suplemen, ada kebutuhan sehari-hari, kecantikan, kebutuhan pokok ya. Zaman sekarang nih kita semua harus meningkatkan imun tubuh ya. Dan ada pomegranate sama puerty, sebenarnya fungsinya banyak, multifungsi, tetapi dia juga punya antioksidan yang kuat ya. Dan ini lagi saya tunggu Hemohim. Hemohim ini adalah produk pertama dari 400 produk yang Atomi punya. Berita baiknya semoga sebelum 2 bulan Hemohimnya udah bisa kita nikmati, kita beli di Indonesia ya. Sudah ada packagingnya yang berbahasa Indonesia dan ada sertifikasi halalnya. Seneng banget ya. Sorry ya, ini sebenarnya kan lagi company introduction. Tapi kenapa sih saya nggak bahasin produk? Karena itu nggak bisa lepas dari keberhasilan kita kalau kita berkarir gitu ya. Kalau memang mau berkarir di sini, harus tahu jelas, benar nggak produknya unggul? Kalau nggak unggul mah, jangan ya kalau menurut saya ya. Apalagi ini
100 ya, 100 macam lebih produknya. Jadi tambah terus ya. Agak susah ya menyaingin segalanya ada di sini gitu ya. Nah, kalau memang begitu bagus, berarti mungkin perusahaannya bagus ya. Nah, saya tahun kemarin ke Korea dan mengunjungi pabriknya, namanya Colmer Beauty and Health. Itu tuh joint venture dua perusahaan, KRI atau Korean Atomic Energy Research Institute, satunya lagi Colmer. Banyak banget produk-produk branded itu sebetulnya dihasilkan oleh mereka. Lebih dari 22.000 sepanjang hampir 100 tahun ini paten dihasilkan di sana. Ya, jadi kolaborasi dua perusahaan yang bagus itu menghasilkan satu perusahaan yang bagus banget ya. Selain ke pabriknya, saya juga pernah ke Atomic Park ya. Itu gedungnya aja dapat penghargaan arsitektur. Dan kalau udah pabriknya bagus, kok bisa murah gitu. Nah, itu karena ada prinsip mass namanya ya. Massnya mass production, berarti produksinya massal karena ini diproduksi untuk 17 negara dan kualitasnya prestis. Gimana gigihnya Mr. Park untuk membela kita sebagai customer ya, konsumen, untuk dapetin harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik ya. Jadi betul-betul Mestiz ini menguntungkan konsumennya, itu yang menghidupi Atomy sehingga Atomy berdiri lebih dari 11 tahun saat ini. Gimana kita bisa tahu sekarang produknya prestis? Ya, banyak sih yang bisa saya ceritain, tapi saya ambil satu produk aja ya, produk kosmetik. Six System-nya itu dalam 11 tahun ini naik terus, sampai 5 tahun terakhir ini, dia tuh memiliki penjualan terbesar kosmetik direct selling di Korea, ya. Bukan itu aja, dia juga dapat penghargaan Jang Yongsil Award, juara ke-1. SN-nya. Ya, SN-nya ini 50 mili, harganya 250.000 ya kita kalau beli ya. Sedangkan aku selidikin juara duanya harganya 4,6. Wow ya, rasanya nggak mungkin, tapi memang gitu. Kalau misalnya udah dapat penghargaan, terus memang terlaris, dia terus tingkatin mutunya. Colmer Beauty and Health ini ada staff peneliti khusus yang terus menyelidiki, terus meneliti, terus riset, supaya terus lebih baik ya. Contohnya Six System ini sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Bukan karena nggak laku. Ya, bahkan lagi laku-lakunya diganti sama The Fame. The Fame ini teknologinya juga ada yang ditambahin, isinya juga ada yang ditambahin lebih bagus, dan memang dapat sertifikat bintang 5 excellent dari Dermatest Jerman. Ya, itu susah banget loh. Nggak sembarangan. Ini mungkin nggak populer ya, tapi kalau Anda tahu, kalau perusahaan-perusahaan kosmetik masih tahu ya, mereka yang satu setnya puluhan juta juga mungkin nggak gampang ya untuk bisa dapat sertifikat bintang 5 itu, dan The Fame ini dapat gitu. Jadi memang keren banget. Yang lebih kerennya lagi, ya Atomy ini cukup fair. Jadi gini ya, ini kan Atomy sebenarnya banyaknya herbal. Orang kan, wah ya tenanglah, ini herbal gitu ya. Tapi kan sebenarnya walaupun misalnya 0,0 sekian, nggak semua orang bisa cocok ya herbal itu. Contohnya gimana? Paling gampang kacang. Ada yang makan sedikit aja jerawatan atau lebih fatal lagi sesak nafas ya, harus masuk rumah sakit karena misalnya takut membahayakan jiwa ya. Segitunya kan gitu. Nah, ini tuh jadi produknya yang sudah masuk ke Indonesia ini bisa dikembalikan ya. Tentu ada syarat ketentuannya ya. Tetapi memang pengembaliannya kecil ya, 0,21. Itu kecil sih kalau dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang ada fasilitas pengembalian kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali di sini ya. Jadi member Atomy itu beruntung banget gitu. Ya. Dan ID kita ini ya udah mah enggak usah bayar apapun gitu kan. Cuma belanja yang kita pengen aja, ya. Jadi member juga gratis, bahkan setahun lagi gratisnya. Bisa kapan aja kita belanja, ya. Dan kalau kita belanja setahun sekali aja, belanja apa aja, itu kan member kita tetap diperpanjang. Dan selama kita jadi member, itu poin kita nggak hilang sampai cicit. Wah, itu kan keren banget, gitu. Dan ID kita tuh berlakunya di 17 negara lagi sekarang, ya. Nggak main-main, ya, bahwa Atomy ini tuh kelihatan ya penjualannya tuh eksponensial gitu. Dan negara di 11 tahun yang lalu, negara yang pertama dimasukinnya juga bukan negara kecil ya. Negara yang pertama waktu Atomy launching keluar dari Korea itu Amerika ya. Udah gitu Jepang, Kanada, itu ya negara-negara
cukup maju ya. Jadi sekarang ini 17 tuh ada Taiwan, ada China dan India baru ya. Singapura, Kamboja, Australia, Meksiko, Rusia. Waduh, masih banyak lagi deh. Ya, keren sih ini ya. Selain penjualannya yang eksponensial, kita lihat Mr. Park juga banyak hadir di majalah Fortune, majalah Forbes. Itu dua majalah yang banyak mengangkat orang-orang yang berpengaruh secara ekonomi ya. Jadi keberhasilan Mr. Park di Atomy itu sudah dilirik banyak media ya. Apalagi nih, ada satu yang bisa menjadi ciri perusahaan yang bisa bertahan lama ya. Bahkan ini Mr. Park mencanangkan bahwa Atomy ini akan berdiri lebih dari 100 tahun. Ciri perusahaannya seperti apa? Ya kalau kita sih kayaknya nggak gitu aware, tapi kalau pakar-pakar ekonomi sih tahu ya, yaitu budaya. Harus dilihat budayanya seperti apa. Dari budayanya seperti apa akan ketahuan ini perusahaan itu bisa jalan lama apa enggak gitu ya. Ada budaya yang berpegang pada prinsip, ada budaya berbagi. Makanya 2018 Oktober waktu pertama kali Atomy masuk ke Indonesia, di mana biaya lagi gede-gedenya. Kalau saya sebagai pengusaha tentu aja nggak akan bisa berbagi dulu ya, nutupin dulu ini supaya break even point dulu di sini aja, itu kayaknya jadi konsentrasi ya. Tetapi Atomy dengan budaya berbagi, dia keluarin 650 juta untuk Palu dan Donggala yang saat itu sedang terkena musibah. Itu luar biasa sih kalau menurut saya ya. Masih banyak lagi tentang budaya berbagi dari aspek yang lain ya. Dan satu lagi, budaya tumbuh bersama ya. Ya ke mitra, ya ke member-membernya ya. Dan ke sistemnya juga ada selling point, di mana kalau misalnya sistem-sistem yang lain biasanya kan bentuknya diagramnya tuh segitiga atau segitiga terbalik gitu ya, dan itu kadang-kadang kan menguntungkan salah satu strata gitu ya, sedangkan kalau di Atomy itu kayak rata, ada selling pointnya, walaupun kak paling atasnya juga udah menggiurkan sekali ya, tetapi ke bawahnya juga cukup adil gitu ya. Jadi marketing plan-nya juga memang bagus ini ya. Menarik sekali sih untuk kita lihat budaya tumbuh bersama ini, yang juga membuat mitra kerjanya juga sangat menghargai dan respek sama Atomy ya. Ini ada satu cerita aja bahwa mie instannya yang baru launching itu pabriknya sempat kebakaran ya. Dan kalau kita ya, ini kan kita masukin ke lebih dari 10 negara saat itu kan. Ya, berarti kan kalau nunggu pabriknya nggak produksi, berarti kan kita ada satu kerugian, nggak ada pemasukan di satu barang itu, gitu kan. Ya, kita cari aja pabrik yang lain, kan bagusnya mah gitu ya. Supaya kita tetap menjaring keuntungan, gitu ya. Tetapi di sini ada Atomy melakukan hal yang luar biasa, yaitu kasih pinjem. Dan pabriknya dibikin lebih bagus lagi tanpa bunga. Ya, mungkin ya dibayar sama barang mie atau gimana ya, pokoknya tanda terima kasihnya dari pabrik itu sampai atau mie-nya tuh ditambahin gitu size-nya, harganya tetap. Makanya kalau kita makan mie-nya itu bisa buat perempuan sih, buat berdua kenyang gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa itu unik banget, jarang sekali terjadi di perusahaan lain. Itu yang akan membuat Atomy akan terus berdiri sampai lebih dari 100 tahun. Satu lagi yang gak kalah pentingnya yaitu GSGS atau Global Sourcing, Global Sales. Maksudnya gimana sih? Gini loh, ya kita semua pasti cinta produk negaranya sendiri ya. Jadi ada banyak teman-teman yang kayaknya, aduh ngapain sih ngegedein produk Korea gitu, belum apa-apa kayaknya udah alergi dulu gitu ya. Sebenarnya kan ini kan global source, jadi sebenarnya bukan dari Korea, dari mana-mana, termasuk ada produk juga yang datangnya dari Indonesia. Yang penting kita sebagai orang Indonesia, ayo kita tingkatkan terus kualitas produknya kita sampai nggak kalah sama mana-mana ya, supaya Atomy ambil dan Atomy bisa pasarkan ke seluruh dunia. Itu bakal menguntungkan kita di Indonesia, karena pasti Atomy itu akan lebih memihak kepada negara-negara yang Atomy ada di situ. Kita tuh masuk dari 17 negara itu, ya berarti kita di sini bisa berkarya dan Atomy akan membantu produk-produk kita untuk dipasarkan di seluruh dunia. Asik ya sebenarnya. Jadi teman-teman, mungkin dengan beberapa poin yang saya sharing itu, Anda bisa lebih mantep untuk menggunakan produknya ataupun juga menjadi pebisnis di sini.
Ya, satu lagi sebelum nutup, tahun kemarin Atomy itu mendapat sertifikat atau penghargaan CCM ya, atau Certificate of Excellent Customer Management. Penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang sungguh memuaskan customer-nya. Nah, itu kita boleh berbangga ya di sini. Karena kebanyakan yang terima itu tuh perusahaan-perusahaan jasa, jelas itu kan penting sekali pelayanan. Dan memang Atomy ini jadi satu-satunya perusahaan direct selling yang dapat penghargaan itu. Saya rasa banyak informasi yang udah saya sharing, masih banyak lagi informasi yang akan Anda nikmati ke depan. Saya Liana, Sales Master, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita baik-baik dan sehat selalu.